وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. وقال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Mahiyat talqih sinai ma Ya. Apa yang dimaksud dengan talqih sinai? Talqih sinai, talkih itu ikhwah. Ketika bersatunya sel spermatozoa dengan ovum. Nah, itu talqih namanya. Menjadi menjadi satu sel. Ya. ya. itu talqih namanya. Sinai ini buta, buatan. Kalau bahasa kedokterannya yaitu ensiminasi. Ensiminasi buatan ensiminasi buatan atau ensiminasi artifisial itu dia bahasa kedokterannya ya atau mudahnya ini aja lah ensiminasi buatan berarti memang manusia yang men, apa menyatukan itu manusia kalau tadi kan memang selnya yang mencari tuh ya ketika uh, masuknya sel sperma atau zoa masuk ke sel sperma masuk ke dalam rahim itu kan mencari sendiri tuh ovumnya ini enggak Memang manusia yang meletakkannya, yang menyatukan itu manusia, yang apa namanya, yang mempertemukan itu manusia. Jadi dia nggak ngejar sendiri. Itu bagaimana nah, demikian? Ini disebut dengan inseminasi artifisial, itu eh, apa namanya, penyatuan ataupun fertilitas, fertilisasi buatan. Apa yang dimaksud inseminasi eh, eh, artifisial ataupun buatan? dan berapa bahagiannya. di sini penulis ya beliau menukil tentunya dari ilmu kedokteran yang dikatakan talqih sinai yang dikatakan ensiminasi artifisial ataupun ensiminasi buatan yaitu kullu tariqatin aw suratin tutimmu fiha talqih wal injabi bighairi ittisal jinsiyyah at-tabi'i baina rajuli wal mar'ah yaitu menyatukan sel laki-laki dengan sel perempuan dengan tidak melalui hubungan intim ya men suntik lah au is au huwa idkhalul mani arrahim rahima almarati dunal jima atau memasukkan sel sperma ke rahim seorang wanita dengan tanpa lakukan hubungan intim itu namanya <tok> as <tersilat> at sinai atau inseminasi buatan atau artifisial. Wah wah, yang qasimu ila dan dia ada dua. Ensiminasi uh, buatan ini ada dua jenis. Pertama talqih dakhili yaitu dia diensiminasikan itu di dalam jadi di dalam rahim. Jadi diambil uh, air sperma seorang laki-laki kemudian disuntikkan ke dalam rahim seorang wanita. Nah ini nanti gimana kalau seandainya laki-lakinya bukan suaminya, kemudian eh, rahimnya adalah ya bukan istrinya misalnya begitu. Atau bagaimana rahimnya istri pertama, ya telurnya diambil dari istri pertama, disatukan dengan sel istri suaminya, tapi diletakkan di rahim istri kedua. Nah begitu-begitu nanti akan dibahas di sini. Itu namanya Ketika disuntikkan eh, sperma seorang laki-laki ke dalam rahim seorang wanita di dalam rahim, itu namanya inseminasi buatan. Dahili internal lah kita katakan. Yang kedua, taklaknya al-khariji, yaitu di luar inseminasi luar. Jadi, dia disatukan di luar. Kalau tadi kan eh, disuntikkan sel sperma ke dalam rahim perempuan, jadi ovumnya di dalam rahim. Sudah, kalau ini enggak yang luar diambil sel ovum perempuan diambil ya sperma laki-laki disatukan di luar setelah mereka menyatu berkembang barulah di diletakkan ke dalam rahim seorang wanita dan ditempelkan di rahimnya itu dia jadi itu ada dua ya pembuahan di dalam rahim dan pembuahan di luar rahim tapi dengan tidak cara dengan hubungan intim dengan cara menyuntikkan sel-sel tersebut demikian ikhwah rahimanillah wa iyyakum lantas apa hukumnya ini semua itu dia karena kan tidak natural tidak melalui hubungan intim apa hukumnya ini semua di luarkah di dalamkah itu bagaimana bagaimana kalau uh, seandainya sel sperma suaminya itu lemah maka diambillah uh, dari sel sperma laki-laki lain diambil kan disuntikkan itu bagaimana insya Allah ini akan kita bicarakan satu per satu nantikan soal-soal dan jawab pada episode-episode yang akan datang